Nah ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Di pada kesempatan kali ini saya mau mengunboxing sebuah barang ya. Nah, ini baru saja kedatangan paket. Ini paketnya dari Lazada kan. Nah, baru ini datang dan saya membeli lampu alis DRL. Nah, DRL yang running itu ya. Oke, langsung kita buka dulu. Kalian tahu ya. Nah, ini seperti apa barangnya. Nah, jadi ini dia barangnya. 30 cm yellow. Oke, kita buka dulu plastiknya. Ini saya mesennya warna yang standby-nya itu warna merah dan yang stand itu warna kuning ya, seperti biasa. Nah, begini DRL ya, cukup bagus lah gitu. Dan ini terdapat ada 3 buah kabel ya. Dan yang ini untuk standby atau kunci kontak. Yang ini untuk stand yang kuning dan hitam itu biasa yang negatif atau massa gitu. Nah, jadi ini ukuran panjang itu 30 cm ya. 30 cm dan saya masanya itu warna merah. Warna merah dan kuning gitu. Oke, jadi kita akan tes dulu gimana, apakah nyala atau tidak gitu ya. Jadi kita potong dulu ya, kita kupas. Oke, kita tes ke aki motor. Oke, kita tes dari aki motor ini. Nah, lampunya nyala. Bisa kalian lihat. Nah, itu nyala ya. Kita coba send ya. Oke, nyala. Kita coba yang lagi satu. Ya, kabelnya udah saya kupas ya, yang lagi satu. Ini kita tes. Kita coba sen. Nah, itu nyala ya. Oke, jadi setelah semua sudah dicek, baru kita akan bongkar bodi depannya cuy. Sip. Nah, yuk teman-teman, jadi ini udah tak lepas ya bodi depannya. Dan kita akan lepas bagian
lampu depan ya. Lampu depannya kita lepas, ada dua buah baut ya. Dua. Nah ini dua. Kita copot-copot dulu bautnya. Oke. Okay. Nah jadi ini reflektornya udah terlepas ya. Nikahnya juga sudah. Nah. Kita memasang DRL-nya itu di sini ya, di sen ini, di reflektor. Ini kepanjangan mau tak potong ya. Nah ini teman-teman, jadi pemasangannya seperti ini ya. Ini ketekuk seperti ini, jadi dari luar itu nggak begitu kelihatan lah gitu. Nah jadi seperti ini. Nah nanti akan kita pasang ke reflektornya. Oke jadi ini dicowak ya. Dicowak dulu baru bisa masukin kabelnya nanti ke dalam reflektor. Nah jadi ini kabelnya ya sudah masuk. Nanti kita pasang. Nah oke cuy, jadi ini sudah proses selesai pemasangannya dan sudah dites juga ya, dan hasilnya ya seperti ini. Nah kita review dulu ya, review dulu pemasangannya, dan ini seperti inilah hasilnya. Nah hasilnya seperti ini, capek lihat kanan kiri ya, ya lumayan cukup rapi lah gitu kelihatannya, dan kelihatannya lumayan bagus gitu. Oke kita langsung aja kita kunci kontak on. Nah jadi seperti itu ya penampakannya, jadi lumayan cukup bagus lah gitu. Kita gelapin dulu ya. Nah seperti ini. Oke kita coba sen dulu ya, kita coba sen kiri. Nah seperti itu. Oke. Kita coba sen kanan. Nah kita coba hazard ya. Nah seperti itu penampakannya. Nah jadi cukup lumayan bagus lah gitu teman-teman. Nah jika ada yang kurang dimengerti silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Jika ada kritik atau saran silahkan tulis di kolom komentar. Oke sampai jumpa di video-video keren selanjutnya. See you.